Okay, hi guys, aku Najman. So, video hari ni aku... Oh, kejap. Lupa aku buat notes. Sekarang aku lupa apa aku nak cakap. Dah tak. Best lah. One more. Okay, hi guys, aku Najman. So, video hari ni aku tak buat vlog. Aku duduk dekat rumah, duduk depan kamera, cakap sorang-sorang. Dia agak bosan lah kalau... Yelah, sekarang ni waktu PKP kan. PKP dah aku dah tak tahu dah. PKP dah berapa 2.0, 3.0 pun aku dah tak tahu dah. Aku tak suka gila PKP ni sebab... Sebab aku tak suka buat video kat rumah ni. Macam cakap sorang-sorang depan kamera dia memang bosan gila. So aku suka buat video dekat luar dengan kawan-kawan. Tapi PKP kita tak boleh buat apa. Kena ikut je SOP. Sekarang aku pula yang COVID. Tak tahu nak buat apa lah. So hari ni aku nak buat video relax, santai-santai. Cakap depan kamera. Video pendek je. Tapi tak tahu lah kalau lepas edit dia lebih 5 minit. Sebab aku target 5 hingga 7 minit je. So hari ni kalau korang tengok dekat YouTube punya thumbnail ataupun tajuk dia. Ni aku tak tepi dulu lah. Kenapa aku start YouTube? Cih, macam ramai je follower nak tahu kan. Tapi tak apalah, aku macam nak share kat korang. Kenapa aku start YouTube? Sebab kebanyakan lah kawan-kawan aku yang start YouTube ni sebab dia nak submit dia orang punya assignment. Tak pun start saja-saja main ML ke main game. Dia post dekat dia punya YouTube. Dan ada yang share dia punya bakat lah. Ada yang pandai main piano, ada main gitar. Boleh je, maksudnya tak kisahlah YouTube kita. Kita buat je lah apa yang kita nak, asalkan apa yang kau buat tu kau suka. Bila kau suka, kau rasa benda tu tak membebankan tau. Korang akan post video, post macam aku. Setiap satu minggu, hari Jumaat, mesti kena post satu video lah. Jadi kalau aku buat banyak video, aku akan tetap post satu minggu satu video. Macam sekarang ni akan ada 3 kot lagi video yang nak post. Selain buat saja-saja, aku buat YouTube ni sebab diary lah. Sebagai diary ataupun kenangan bila aku dah besar. Bukanlah aku dah besar, memang sekarang dah besar. Bila aku 3 atau 4, 5 tahun nanti, aku dah kahwin ke, aku boleh tengok balik video aku dekat YouTube dengan kawan-kawan aku, dengan family aku, dengan siapa-siapa lah yang ada dalam vlog aku. Sebab tu aku jadikan dia vlog. Kalau aku buat video saja-saja macam dalam rumah ni tak best tau. Dia kena keluar. Bila keluar kau buat vlog dengan kawan-kawan, kau edit, kau tengok balik 5-6 tahun akan datang, ni memang best gila lah, fun. Even kalau aku tengok video yang 3 bulan lepas, 4 bulan lepas pun boleh buat aku rasa happy lah. Selain niat aku nak buat, apa yang membuatkan aku ingin nak teruskan YouTube ni? Ya lah, macam aku kan student. Aku student penuh assignment. Lepas tu aku ada macam YouTube ni lagi. Aku kena balik setiap 2 minggu, seminggu balik Johor, balik Shah Alam. Macam tak ada hari lain kan. Maksudnya tak ada masa yang nak buat video ni. Tapi yang bagi aku bila dah buat vlog ni kan, malas dia bila nak edit tau. Nak buat video ni senang. Korang keluar rumah, pegang je kamera. Korang rekod je. Mana jadi konten tu, jadilah. Jadinya mesti satu hari tu, hari korang mesti ada yang indah untuk korang share dekat orang. Korang buat video ni bukan untuk tarik orang tengok video kau. Macam aku, aku mungkin lah video 6 atau 7 bulan lepas aku ada cakap suruh subscribe dululah. Bila fikir balik kan, kenapa kau nak suruh orang subscribe ataupun paksa orang subscribe benda yang dia tak suka? Bila aku dah tengok benda tu semua, aku dah tak suruh orang subscribe dah. Orang kalau suka dia tengok pun subscribe lah. Kalau tak suka tak apa. Sebab ya aku pun baru lagi yang tak tahu macam mana nak tengok apa orang suka. So kau buat je. Means buat apa yang korang boleh buat. Korang paling baik yang korang boleh buat. Korang buat je. So jangan kejar subscriber, jangan kejar view. Subscriber tu akan datang bila korang punya video tu memang best. So nak produce video yang best, korang kena make sure edit korang best. Sebenarnya aku nak buat video unbox lah sebenarnya. Tapi muka dimah dia panjang pula. So nantilah, last kali kita buka unbox ni apa yang ada. Tak sepi dulu. So macam aku sendiri, aku pun ada inspiration. Aku pun ada inspirasi aku sendiri, 2 orang untuk buat video YouTube ni. Okay, first aku bagi tahu lah siapa. Mungkin korang kenal, membuatkan aku nak buat YouTube adalah seorang ni. Seorang ni adalah Zack Murican. What up guys, it's your boy Zack Murican. What up guys, it's your boy Zack. What up guys, it's your boy Zack Murican. What up guys, your boy Zack Murican. What up guys, it's your boy Zack Murican. What up guys, it's your boy Zack Murican. What up guys, it's your boy Zack Murican. Zack Murican ni dia bukan je YouTuber dan dia adalah seorang penyampai radio Hot FM. Raya sorang-sorang. Ha. Sarah akan raya dengan Zack Murican. Yes, apa khabar semua? Assalamualaikum. Zack ni bukan sahaja penyampai radio, tapi dia pun host Wow Shop. Dan kalau korang tengok video aku yang minggu lepas, aku terpilih penyampai radio Hot FM. Aku rasa aku boleh jadi macam dia. Korang kalau dengar Hot FM selalu, dia akan ada cari pendengar yang terpilih untuk on air. Aku pun rasa macam
tak boleh lah kot, tak boleh. Dan aku saja je, saja serius saja aku post aku punya audio, demo audio aku selama 30 second. Aku saja bagi dekat dia orang dan dalam masa berapa bulan dia baru call aku balik. Dia kata awak terpilih. Aku rasa macam esoknya baru aku post dekat Instagram yang aku terpilih dan korang boleh baca pin dekat situ. Z kata aku tanya. Aku rasa macam tak sia-sia aku jadikan dia inspiration. Tak cukup dengan tu, dia adalah komposer dan pembuat, pembikin lagu. Dia tak guna nama Zack American, dia guna lagu Abu Kut. Abu Kut ni dah produce banyak lagu. Nanti aku akan cuba edit lah kat sini, aku tinggalkan korang. Kalau korang tengok YouTube aku, first video adalah aku pergi umrah. Aku tengok video dia pergi umrah, aku cakap wish, memang aku minat gila lah dekat Mamat ni tau. Video umrah dia pun nice juga tau. Boleh rekod video dekat umrah. Nak jadikan cerita, aku pun terpilih untuk pergi ke umrah. Aku tengok video dia, aku rasa aku nak buat video sama macam dia, pengalaman dia pergi umrah, untuk aku buatkan video aku pertama dekat YouTube. Kalau korang tengok lagu aku sama dengan lagu dia, kita ikut jejak langkah macam mana dia sukses. Ha, macam tu lah. Dan yang terakhir, kenapa aku minat gila kat Zack ni, nanti aku cuba cari balik tweet aku yang lama, zaman-zaman tu 2017 ke 2018, aku cakap dia aku nak jadi macam dia. Dia reply balik tweet aku, dia cakap you can be like me, be better than me bro. Macam wow, gila tu 2017 kot dia cakap aku you can be better than me. Aku okay. Dan beberapa minggu lepas, kan aku ada cakap aku ada post video Hot FM aku, aku dah boleh jadi Zack American V2. Dia masih lagi cakap tahun 2020 ni you can be better than me. Dia cakap, aku cakap wish, sampai tahun ni pun dia masih tak nak orang jadi macam dia, dia nak orang jadi lebih daripada dia, sebab dia yakin semua orang boleh jadi lebih hebat daripada dia. Aku rasa aku tak salah pilih lah aku punya idola ni. Dan apa yang membuatkan aku semangat nak buat vlog adalah Hazim Hamdan. Hazim Hamdan ni, dia adalah, bagi aku dia vlogger dan YouTuber. Aku minat dia sebab cara dia buat vlog keharian dia. Dulu masa sebelum PKP dia buat vlog harian tau. Satu hari satu vlog, satu hari satu vlog, sampailah akaun dia kena, akaun YouTube dia kena hack. Dia agak down kat situ sebab itu akaun kedua dia selepas dia dah kena hack. Dia macam down gila. Time tu ada 83 ke 85 ribu dia punya subscriber tapi kena hack. Dan aku nampak dalam masa seminggu tu ada lebih 11 ribu ataupun 10 ribu yang unsubscribe dia. Aku nampak dia memang betul-betul kecewa lah. Aku follow dia punya Insta story kan. Dia dapat balik account dia. Bila dia dapat account balik, time tu PKP tau, so tak boleh keluar. Bila dah dapat balik account dia, dia buat macam seminggu sekali, dua minggu sekali. Aku cakap okey lah, maksudnya dia masih lagi buat video. Dan apa yang membuatkan aku minat dia, dia punya content, dia punya susunan lagu, dia punya editing menginspirasikan orang lain untuk jadi macam dia. Macam korang tengok video aku, kebanyakannya lah aku punya content tak best, maksudnya tak begitu lawak. Tapi aku ikut macam mana dia susun lagu tu untuk menaikkan suasana dalam video tu. Tahniah kepada Hazim sebab baru 3 hari lepas dia dapat 100,000 subscriber. Wow, 100,000, aku bangga gila lah. Time tu aku follow dia 43,000 ke, sebelum 50,000 lah. Dan untuk korang lah, aku cakap dengan korang kan, kalau korang nak buat YouTube, aku ada kawan Noris. Dia selalu tanya aku macam mana nak confident buat video. Macam aku ni cakap, aku tak boleh lah cakap depan orang ramai, kecuali vlog lah, vlog depan kawan. Kawan pun kita dah biasa kan. Macam aku ni, keliling aku tak ada orang. Aku nak, tak boleh cakap depan family. Maksudnya aku malu jugalah. Aku pastikan rumah tak ada orang, kamera ni adalah cermin. Macam kamera aku kat sini ada flip screen. So aku cakap, aku bayangkan tu cermin. Dan kalau rasa korang tak confident, tak apa, korang buat dulu satu video. Dan masa korang edit tu, korang buang lah mana yang korang awkward, korang buang dulu. Then korang try post dulu satu video. Satu video tu mungkin korang biarkan dulu selama seminggu. Kalau korang rasa video tu masih lagi membuatkan hati korang tak tenang, korang boleh delete. Korang kena practice make perfect lah. Korang jangan malu. Setiap video aku, setiap minggu yang aku edit, aku akan improve aku punya cara editing. Macam Azim pernah cakap, kalau content korang tak okey, tak apa, asalkan editing korang okey. Macam Zack pernah tunjuk, bukan Zack, sorry, macam Azim pernah tunjuk, dia buat video, member dia buat kelakar, tapi bagi dia kelakar, cuma dalam video tu tak kelakar, dia letak lagu supaya suasana tu nampakkan kelakar. Untuk korang buat video, 40% adalah content dan 60% bagi akulah, 60% adalah editing. Kalau korang buat video yang cantik, editing korang tak okey pun tak boleh juga. Betul cakap. Bagi aku editing tu lebih penting daripada content. Okay, penat. Sampai situ je aku cakap. Aku rasa video ni dah lebih 5 minit lah. Kita cerita pasal parcel ni. Okay, parcel ni aku terbalikkan lah. Nanti nampak pula alamat aku. Parcel ni pada Zack American tau. Parcel ni sebenarnya sebelum time tu bulan 3 ke bulan 4? Bulan macam tu lah aku lupa. Time tu baru-baru PKP. Benda ni sebenarnya aku dah DM Zack. Zack, why not aku ambil dekat
aku ambil lah dekat kau, kau tak payah post. Dia kata boleh lah, tak ada hal. Dia bagi alamat dekat Sentul. Aku macam okay, Sentul okay. Dan satu hari tu, hari yang nak ditetapkan tu, Zack kena balik Melaka sebab ada hal keluarga. Aku cakap okay takpe. Baru nak plan lagi sekali, PKP balik. Selangor kena PKP. Aku cakap fed up gila. Time tu dah bulan 7 tau. Dah 5 bulan dah benda ni kat Zack. Lepas tu aku DM Zack balik, Zack macam tak ada rezeki lah nak jumpa. Takpelah, bagi je lah dulu parcel ni. Ada rezeki kita boleh dah jumpa lagi. Dia kata okey boleh boleh. Dia kata bagi alamat kau bro, aku boleh post dekat kau. Aku bagi alamat aku, nama aku, nombor telefon aku. Tahu-tahu benda ni dah sampai. Jadinya postage memang Zack tanggung lah. Terima kasih Zack, kau memang terbaik Zack, serius. Sebenarnya dalam parcel ni aku dah tahulah apa dalam parcel ni. Macam kalau korang tak kenal Zack tu siapa, korang boleh pergi kat YouTube search dulu sebelum aku buka ni. Korang boleh tengok tulis Zack American. Badan dia sama macam aku. Okay, kita buka dulu. Sebelum korang buka, aku nak cakap pemilihan apa untuk. Uish, wangi weh. Hui, serius lah. Weh, wangi weh. Dah kosong eh. Dalam satu bag ni ada lagi bag. Bag H&M. Aku follow dia daripada dulu tau. Daripada zaman-zaman dia buat YouTube. Video dalam kereta dengan selebriti lah. Aku rasa macam aku nak jadi macam dia. Aku buat YouTube sebab dia. Aku ambil broadcasting sebab dia. Dan macam aku try Hot FM tu sebab aku nak jadi macam dia. Dan aku jadikan dia idola aku lah. Hoodie weh. Wangi weh. Uish. Ulama. Tengok dalam H&M. Kau tengok ni eh. Sekejap, duduk diam. H&M size XL. Size aku tu. H&M kau tahu lah kualiti dia macam ni kan. Ni warna merah-merah merun. Okay, kita letak tepi tu. So yang kedua, uish, warna kelabu. Wangi juga. Okay, ni H&M juga. Kau tengok sini. Sekejap, nampak tak? Okay, ni H&M. Saya siapa kan? Ni pun aku dapat parcel ni dah sebulan. Tapi tu lah busy kan. Aku nak susun-susun video yang aku nak post. Mungkin lepas ni korang tengok vlog aku akan pakai antara dua hoodie ni. Saya pakai hoodie ni je. Walaupun tak dapat jumpa dia, aku akan cuba satu hari nanti. Aku akan buat satu vlog yang special untuk aku. Bagi aku memang sangat-sangat special kalau aku dapat jumpa Zack American. Dan aku rasa video tu adalah video yang berjaya bagi aku. Terima kasih Zack. Memang cantik Zack. Terima kasih Zack. Aku speechless tu. Tak tahu nak cakap apa. Elak-elak video ni aku target 5 minit jadi 10 minit lah. Aku dapat dua benda yang aku akan pakai kalau aku buat vlog dekat luar. Aku akan pakai benda ni, serius. Terima kasih Zack. Aku rasa tu je lah video untuk hari ni. Aku dah tak boleh cakap apa lah. Speechless gila. Terima kasih untuk korang yang tonton video ni sampai habis. Mungkin video ni banyak aku bebel tak best. Tunggu video yang akan datang. Terima kasih Zack. Terima kasih Azim. Assalamualaikum. Terima kasih guys.